Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, ya ketemu lagi di channel kami, channel Tawanggung. Semoga selalu bermanfaat video-video dari channel kami ya. Dan untuk kali ini kami akan membahas tentang konten-konten SMS berbayar. Apa itu konten SMS berbayar? Yaitu SMS yang meminta pulsa ya, yang mengambil pulsa kalau kita kurupi ya. Kalau kita nggak tahu kan, mungkin SMS-nya apa namanya, langsung yang menarik-menarik gitu ya, yang menarik-menarik ya. Akan kita penasaran, kita klik apa yang dia suruh, dan ternyata maksudnya apa kontennya. Atau salah satunya, langsung saja kita akan melihat SMS yang pernah masuk. Ini ada salah satu SMS ya. Bentar, aduh banyak banget ini. Ya, di mana? SMS. Nah, ini dia. Ini dia ya. Segera cek apakah ini nomor kamu. Jika iya, segera hubungi. Nah, ini kan. Kalau kita hubungi ini kan tulisannya kan segera hubungi bintang bla 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 untuk ambil bonus hadiah pulsa Rp50.000. Hubungi sekarang itu kan. Nah, menarik banget ya. 50.000. Enak banget, pulsa siapa itu ya? Jangan di sini kan enggak nomornya itu nomor ilegal ya. Intinya nomor yang tidak tersimpan. Mungkin dia pakai nomor ini untuk kirim ke semua nomor seluruh Indonesia, bisa aja ya. Nah, gimana caranya? Apa buktinya? Ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan dengan apa ini? Ketik yang seperti ini ya. Benar. Oke ya, kita turuti dengan ini ya, dari atas kita baca lagi ya. Segera cek apakah nomor 08 ini nomor kamu. Jika iya, segera hubungi ini ya, bintang 123 bintang 544 bintang 100 pakar ya. Untuk ambil bonus hadiah pulsa 50.000, buset 50.000. Jangan sampai tertarik ya, hati-hati. Ini kita akan langsung aja ya klik yang seperti dia suruh ya. Apakah benar nih masuknya ke apa pengambilan bonus ya? Coba kita buktikan. Ya, kita buktikan. Ya. Kita buktikan bintang 123 bintang 544 bintang 100 pakar. Benar apa enggak ya? Semoga benar. Bismillah. Ding. Nah, terima kasih. Pesan Anda sedang diproses. Silakan tunggu. Nah, ini langsung ada balasannya ya. Saya sengaja ini buat bukti ya, biar teman-teman bisa tahu kalau konten ini sebenarnya bukan konten bonus ya. Tapi ini adalah pengambilan pulsa berlangganan. Ini namanya konten kalau ketik yang tadi itu. Nah, ini. Anda belum berhasil berlangganan SMS info pula. Silahkan dicoba lagi, nikmati sensasi nonton film hanya di itu kan. Kalau dilihat SMS-nya tadi aneh ya. Nih. Kalau dilihat SMS-nya yang tadi. Ihsan orang ini. Ya kan? Oh, mana tadi? Oh, ini ada yang baru lagi. Mungkin SMS-SMS kayak gini nih banyak ya. Banyak sekali ini. Tadi kan mintanya pulsa. Tapi ternyata setelah di klik seperti tadi ya. Itu ternyata isinya konten. Mana tadi ya? Aduh. Susah juga nih. Ini kayaknya. Nah, ini. Segera cek apakah ini nomor kamu. Jika iya, segera hubungi. Nah, ini kan yang barusan dihubungi dan ternyata balasannya adalah dari nomor berbeda, yaitu nomor konten ini jelas sekali ya, 92000. Nah, ini jawabannya ini nih. Anda belum berhasil berlangganan SMS info pula, tuh kan? Lain sekali ini. Udah jelas ini adalah konten SMS ya, ada tulisannya. Ini ada tulisannya di sini. Konten SMS sheet ya, konten SMS ya, per SMS. Nah, itu jelas sekali kalau ini tadi. Hati-hati ya, bila mana ada SMS masuk yang nggak jelas, nggak usah dipedulikan, langsung hapus saja ya, tidak perlu diblokir aja biar pulsa kita aman dari segala konten-konten seperti itu ya. Tadi aneh kan, katanya suruh ketik itu biar dapat pulsa 50.000, ternyata setelah kita ketik beneran. Ini kenapa kok tulisannya Anda belum berhasil? Karena kami sengaja mengetik ini dengan
kondisi pulsa yang kurang dari 2000 ya, karena konten ini mungkin pengambilannya per hari itu sekitar 2000 atau bisa sampai ke 4000 atau sampai 5000 ya, makanya kami coba dengan enggak ada pulsa, nanti takut kepotong juga ya, soalnya ini kalau pulsa apa SMS datang pasti langsung ngambil pulsa ya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum paham, mohon hati-hati ya, soalnya konten ini akan terus-menerus mengambil pulsa setiap kali pengisian pulsa. Dan bagaimana caranya kalau kita sudah kadung masuk ke konten tersebut ya, karena kita nggak tahu, jadi kita pulsanya berkurang setiap hari ya. Gimana caranya ya? Caranya gampang, tinggal kita ketik aja tulisan yang tadi dari nomor yang ngasih Anda SMS ya, kita ketikkan UNREK, UNREK ya, tulisannya yang besar, UNREK, kita kirim. Kita tunggu sebentar ya, langsung dibalas. Ini karena apa? Ini balasannya, maaf Anda belum berlangganan layanan apapun. Kalau seandainya tadi kartunya berisi pulsa lebih dari 2000, mungkin konten kami akan diterima, dan langsung berlangganan. Pasti tulisannya akan Anda berhasil ya, berhasil berlangganan SMS Indo pula, silahkan dicek ya gitu. Nah, karena tadi nggak berhasil, jadi jawabannya kayak gini. Dan kalau berhasil, kita tuliskan UNREK, itu balasannya akan Anda sudah tidak berlangganan dengan layanan ini. Nah, itu ya, pasti seperti itu. Kalau penasaran ya, teman-teman coba aja sendiri, coba yang sudah kena kontennya, yang pulsanya tiap hari berkurang, atau bahkan kalau mengisi pulsa belum dipakai udah habis ya, itu mungkin karena konten-konten tersebut. Dan kami sarankan ya, silahkan untuk mencoba. Terima kasih telah menyimak video kami, jangan lupa like atau subscribe yang belum subscribe ya, biar video ini terus berkembang untuk melanjutkan tutorial-tutorial yang berguna. Terima kasih.